Cara semai cabai di polybag. Nah, ini medianya, media yang saya gunakan terdiri dari sekam. Ini saya gunakan sekam mentah, ya. Lalu tanah dan pupuk kandang perbandingan 1 berbanding 1. Masukkan ke dalam plastik. Saya gunakan plastik yang putih. Ini hanya menggunakan plastik kue. Lalu kita lubangi bagian bawahnya agar air bisa keluar. Ini hanya menggunakan plastik kue, tidak menggunakan polybag yang hitam. Kita lipat bagian bawahnya agar terlihat rapi. Isi sampai penuh. Setelah itu kita masukkan biji cabenya. Ini saya isi 2 biji per polybag. Setelah itu siram dulu ya, sebelum disimpan. Nah, ini usia 10 hari. 10 hari sudah mulai tumbuh. Nah, ini sudah lebih besar lagi. Ini tumbuh merata. Nah, dua-dua. Ini belum dikasih pupuk. Ini terlihat dari posisinya dari atas di videonya. Sementara ini terlihat dari samping. Nah, ini sudah dipindahkan ke polybag. Tapi saya hanya menanamnya satu-satu. Sementara ini udah lebih tua lagi ya. Hanya itu yang saya bisa sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat.